Vokalis kumpulan Flo 88 iaitu Ai mengakui teruja dan tidak sabar untuk bergelar seorang bapa tidak lama lagi. Kata Ai, isterinya iaitu Tasha kini sedang membilang hari dan bakal bersalin pada bila-bila masa. Apa-apa pun, kita doakan semoga semua urusan Ai dan isterinya dipermudahkan. Saya agak nervous juga sebab kita tengah kerja, takut benda yang kita tak nak time kita kerja, time tu benda nak bersalin apa semua kan. So saya takut benda tu. So saya mengharapkan bila waktu saya dekat rumah, barulah baby nak keluar ke apa kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah kesihatan dia pun baik, cuma dia dah ada sedikit contraction yang dirasa. So memang sekarang ni tengah tunggu hari, tengah standby untuk contoh let's say saya tengah kerja sekarang, saya kena lari lah kalau ada apa-apa jadi kan. Itu bila agaknya isteri Ai iaitu Tasha bakal melahirkan anak? Dalam minggu ni ke macam mana ke minggu depan ni? Due date dia 25 hari bulan 7. Cuma 3 hari lepas saya pergi check up, doktor dia kata baby dah dekat laluan dan sebagainya lah. Doktor suruh standby bila-bila masa. So let's say kalau selepas 25 tu dia tak bersalin juga, dia kena induce lah. Di saat-saat akhir ni macam mana persediaan sebagai seorang bapa? Ada orang kata ada persediaan yang rapi ke bagaimana ke? Dari segi barang-barang baby semua dah complete kita beli. Dari dia punya katil, dia punya beg apa, pamper dan sebagainya lah kita dah siapkan. Cuma untuk menunggu kelahiran dia je. Itu je tinggal. Orang kata bayi anak yang bakal dilahirkan ini perempuan kan? Ya, perempuan. Jadi macam mana Ai? Dah ada nama ke belum setakat ni? Nama dah ada, cuma saya tak boleh reveal lagi. Surprise lah. Tunggu. Untuk di masa akan datang Ai, untuk perancangan anak tu pula, ada tak mungkin nak susun atur dari segi karier ke? Ataupun dah mungkin ada tawaran ke yang diterima ke setakat ini? Tawaran tak ada lagi. Kalau dari segi apa yang dia suka buat, saya akan sokong lah. Saya tak akan macam, okay besar aku nak kau jadi macam ni. Saya pun berbalik kepada diri saya juga. Apa yang parents saya buat kat saya, parents saya support apa yang saya nak buat. Dia tak, okay, Ai, nanti besar aku kena jadi macam ni. Kalau bagi saya, kalau kita terlalu kongkong anak kita, memanglah kita nak yang terbaik untuk anak kita. Cuma kalau let's say dia tak minat benda tu, tapi kita bawa dia pergi belajar tempat tu juga, kita buang masa, buang duit. Kalau kita lihat sekarang ni, bila artis ni pastinya akan jadi tumpuan. Dah tambah sekarang pula, Ai bakal menerima anak ni kan. Jadi pastinya akan jadi tumpuan orang ramai. Jadi macam Ai sendiri dah bersedia ke mungkin dari segi penerimaan orang ramai terhadap bayi Ai, sama ada negatif ke positif ke bagaimana? Netizen ni kadang-kadang kita tak boleh tutup mulut orang. So apa orang nak cakap tu lantak orang lah. Yang penting apa kita tahu kita, apa kita buat. Yang penting kita buat tu benda yang betul, benda yang bagus, go on lah. Kita tak boleh tutup apa orang cakap. Tapi yang pentingnya kalau apa orang cakap benda-benda pasal negatif, kalau saya rasa patut untuk saya reply, kalau terlalu over ataupun mencapai satu limit yang lebih, saya akan pesan lah. Tapi tak adalah nak ajak gaduh apa kan. Bila ada yang memberi komen yang positif terhadap Ai, bila melihat cara Ai menjaga isteri, melayani isteri di saat dia hamil tu. Sebenarnya dalam masa yang sama saya belajar. First time kahwin, tak pernah kahwin. Dulu masa nak try awet-awet ni, saya seorang yang penakut dengan perempuan. Bila saya dah kahwin, saya belajar. Dia cakap, yang you nak apa? Kadang dia minta, saya bagi. So secara langsung dia yang mengajar saya untuk menjadi seorang suami sebenarnya. Petua pula kan, ada tak Ai amalkan petua-petua apa ke? Ataupun menerima nasihat daripada rakan-rakan ke, family ke? Yelah, nak jadi seorang bapa ni kan, pastinya kena ilmu yang cukup di dada. Benda yang kan ada sampai dekat telinga kita bila orang-orang yang dah berkahwin lah, tidur confirm tak cukupnya. Tapi itu biasalah, anak kecil dan sebagainya. Cuma apa yang terpesan tu, kita sebagai suami isteri kena banyak bersabar. Benda tu untuk mengelakkan benda-benda yang tak baik berlaku dalam rumah tangga kita. Saya minta doa korang semua untuk agar doakan isteri saya, dipermudahkan bersalin dia, dipermudahkan segala urusan untuk melahirkan seorang baby. Saya minta untuk korang support apa yang saya dan juga ahli-ahli band saya buat.